Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Hari ni kita ambil situasi malam sikit sebab kita nak berbual santai kan, berkenaan dengan motor Yamaha MT09. So di samping saya adalah owner. Perkenalkan diri. Okey. Saya Muhammad Syariza, orang panggil kat sini Reza je. Untuk horsepower, untuk motosikal ni horsepower je tadi saya lihat lebih kurang dalam 115 horsepower, betul kan? Lebih kurang. 115 horsepower dan enjin ini kalau ikutkan 3 silinder, tapi bagi saya horsepower 115 tu cukup kuat lah. Bagi motosikal yang bersisi 847 cc lah kan. Okey. Kenapa memilih untuk memiliki MT09 ni? Boleh cerita sikit? Okay. Saya memang minat Yamaha. Dan saya pun memiliki sebiji RZ juga. Jadi jiwa tu pada Yamaha je lah. Tapi sekarang ni yang lebih motor yang Yamaha yang orang kata yang lebih, orang kata lebih advance lagi MT09 lah. Jadi kalau ada setengah-setengah orang panggil Kudelia. Oh, memang betul? Memang betul. Dia panggil Kudelia sebab betul. Sebab dia MT. MT tu Master of Torque. Jadi dia punya gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5 memang bencana lah pergi kan. RPM. Motor ni ada 3 mode. A, B dan standard. Okey. Biasanya kalau orang dekat bawa pergi KL ke, biasa kita pakai standard lah. Bila hujan nanti kita tukar mode B. Nak try nanti racing, try mode A lah. Jadi tiga mod. Tiga mod ni pun kena pandai kontrol lah. Sebab dia betul-betul liar betul kan. Betul. Maksudnya untuk kita mod ni untuk pilihan lah. Untuk kita ride motosikal ni sama ada A, B dan C kan. Ada tiga mod lah. Sedap pada kita bawa lah. Dan memang jangan terlalu terpengaruh dengan kuasa dia. Kalau rasa bawa rasa macam rasa boleh pergi, jangan terpengaruh kalau mula-mula. Sebab dia memang kalau kita pula nak pergi lagi. Jadi kena berhati-hati dengan dia. Enjinnya sangat-sangat kuat lah kan. Bagi mereka yang mungkin belum pernah bawa motosikal yang kuasa tinggi, so kena pastikan pandai dan juga berhati-hati dengan kuasa motosikal MT09 ni. Memang sangat-sangat agresif. Okey, dari segi suspension kan, kalau kita lihat sini fork terbalik di hadapan ni boleh adjustable kan, boleh adjust kan. Dan juga belakang pun monoshock pun ada, boleh adjust juga, boleh adjust. Jadi pernah setting tak dari segi fork dan juga monoshock? Belum pernah setting lagi. Tapi dengan yang standard ni paling tinggi lah, pakai mono yang paling tinggi. Dan keras. Keras. Depan pun tak pernah adjust. Dia memang standard je ni, tapi ini pun dah cukup okey lah nak berat. 148 kilo. Untuk motosikal MT09 ni bagi saya nak kata berat sangat pun tidak, nak kata ringan sangat pun tidak juga kan. Ini dia berat tak ada aksesori. Betul. Berat tak ada aksesori lah kan. Sebab motosikal ni adalah motosikal naked bike. Jadi macam mana segi hamparan angin bila bawa motosikal ni? Okey tak? Okey. Kalau kita tahu yang banyakkan rider yang bawa naked bike ni, dia tak sama macam super bike. Betul. Bila super bike ni kita tunduk, jadi angin akan potong habis belakang. Tapi macam naked bike ni, angin dia langgar dada. Sebab itu kita perlukan fairing yang tinggi. Betul. Jadi angin akan tolak balik ke atas. Jadi yang kena ke dada tu kurang lah. Tapi motor ni untuk laju sangat pun risiko pada dada kita lah. Kurang sesuai sebab hamparan angin tu kan. Ya, betul. Kepala, dada kan. Motor power tapi angin pun membahayakan kita juga kan. Sebab itu kita kena. Kalau motor ni, kalau rasa nak laju, selamat pada yang owner-owner lama lah. Pakai, apa tu panggil? Untuk damper lah. Sebab damper motosikal lebih. Ni asal tak ada damper kan. So, damper ni damper yang manual lah sebab kita boleh adjust. Dia bukan automatik, dia kena adjust. Dia ketat dan longgar. Ni manual lah. Banyak komen nasihat lah. Motor ni kebanyakannya elok pakai damper. Sebab dia mudah. Dia mungkin mudah. Kan handle tu bergoyang kan. Kalau melebihi had lah kan. Bawa lebih had. Motor jenis semua memang pakai damper dia sendiri. Mesti damper. Cari damper lah. Ni laju.
pastinya nak tengok segi braking juga. Kelipa, tengok kelipa apa untuk MT09. Kalau belakang, dia pakai Nipsin. Kemungkinan, boleh katakan depan juga Nipsin dan belakang juga menggunakan kelipa Nipsin. Macam mana cengkaman dari segi braking? Okey tak? Okey. Yamaha ni, kelebihan dia memang dia sedikit brake. Brake depan dia memang sangat cengkam. Jadi kalau rasa bawa slow, jalan licin, kena main tangan dengan brake dia. Bukan boleh terus tekan lah sekali. Cuba main-mainkan dia. Sebab kalau sekali tekan, kita boleh menggelincir ke bawah. Sebab dia double descent ke kanan. Dia ada ABS tak ni? Ada. Ini, ada ABS kan? Ada ABS. Jadi double descent dia memang senang. Kalau betul-betul laju, tak apalah, kita tekan boleh main. Tapi kalau tengah slow tu, kalau tekan brake pun, dia boleh menggelincir terus. Jadi bahaya dalam kereta mandu dalam hujan lah. Jadi berhati-hati juga motor ni. Rim dia harapan adalah 17 inci dan belakang 17 inci, betul tak? Betul. Masih lagi sama. Cuma di harapan mungkin saiz tayar mungkin 120, belakang 180. Lebih kurang gitu kan. Michelin lah. Michelin ni. Okey. Untuk tangki. Kita tengok tangki untuk motosikal MT09 ni saya percaya dalam 14 liter, betul? 14 liter. Penuh dia 14 liter. Kan? Untuk 1 liter boleh pergi berapa kilometer? Jimat tak penggunaan motosikal MT09 ni? Jimat. Sangat jimat. Kan. Saya pun paling banyak pun saya isi pun buat masa ni pun saya isi RM10 ulang-alik KL 2 kali 3 kali masih belum habis lagi lah. Dia sangat jimat. Serius, sangat jimat. Dealer cakap dia memang sesuai untuk buat apa motor daily hari-hari lah kan. Sesuai untuk hari-hari. Boleh buat untuk hari-hari sesuai. Dia tak seperti macam motor yang lain kan. Ada motor yang lain hanya boleh guna jadi weekend bike saja. Tapi ini memang boleh hari-hari. Kebanyakan motor-motor ni memang hari-hari daripada MT07, MT09 kan. Dia punya memang hari-hari. Tapi ini V2 punya. Maksudnya MT09 ni ada version yang ketiga sekarang eh? Dia version ketiga. Ini version yang kedua. Version kedua. Sampai dia last produk dia sampai 2020 gitu? Yang ni 2020 lah. Okay. 2020 saya punya. 2021 ada lagi. Sekarang yang terbaru ni V3 punya. Tapi dah masuk Malaysia dah? Dah masuk. Dah ada orang pakai dah. V3 dah, V3 dah masuk eh? Dia motor Cyclop. Tracer. Tracer yang baru pun dah masuk, mesti dah MT09 pun masuk kan? Betul. Okey. Segi maintenance, kita nak tanya juga segi maintenance. Sekali servis berapa? Kos untuk maintenance. Okay. Kalau sekali servis, hari tu dah tanya. Dah review semua. Dengan minyak dia, untuk minyak hitam dia pun pakai 3 botol. Ya. Yeah. 3 botol. Jadi servis oil filter dia semua, itu minyak lah. Tak masuk rantai semua kan? Tak masuk kan? Lebih kurang 600-700. Berapa tu? 600 ke 700. Wih, boleh tahan kan? Minyak mahal ni bukan ni? Bukan minyak mahal ni? Baru tanya gitu kan? Kalau jumlah tu mesti minyak mahalnya. Jadi kalau masuk, kalau nak full kan, siap dengan spoket dia depan belakang. Spoket lagi tu pun tanya pun lebih kurang tu 400 ke 500. Harga spoket lah. Semua sekali masak siap pasang. Spoket, rantai. Ya, yeah, spoket depan belakang, rantai. 400. RM400 tu kira biasa lah. Kira harga yang boleh katakan tidaklah mahal juga. Murah juga tu RM400 kan. Spoket tu. Spoket rantai kan. Dengan spoket depan, belakang RM400. Okey. Maknanya tadi, okey. Dengan kadar servis minyak hitam. Tapi minyak hitam ni, servis minyak hitam ni sebenarnya ikut kadar minyak yang kita pilih lah. Kalau kita minyak yang mahal, pastinya mahal lah kan. Betul lah. Jadi itu harga dia lah kan. Dan kalau nak servis, atas nasihat woman ke apa semua yang pakai pun, dia orang pakai lebih kurang dalam 5,000 ke 6,000 kilometer dah boleh servis lah. 5 ke 6,000. Biasa 5,000 kilometer dah kena servis kan. Okey. Tapi yang ni memang dah siap quick shifter. Oh. Dia V2 yang last dia yang ni siap quick shifter dengan V3 yang masuk quick shifter. Quick shifter. Lagi bila kita tukar gear tu, gear 3, 4, 5 tak perlu lagi kita tekan kelas. So akan mencepatkan lagi. Mencepatkan lagi proses penukaran gear tu.
mantap. Ha, tapi saya nak beritahu, cruise ship ni jangan kita gunakan masa gear pertama. Gear pertama memang kita kena naik kelas. Ha, 2-3 tu penggunaan cruise ship mesti RPM tinggi eh. Jangan guna satu RPM kau dah hantam cruise ship. Kau jangan gitu. Rosak je bot. Rosak. Jadi kena ingat cruise ship tu pastikan RPM tinggi baru penggunaan. Sebab tu je tap 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 je pergi naik. Bau dah sedap kan? Bau panggil kuda liar. Macam mana dia cepat masuk dia kan? Kan? Cepat masuk dia tu, maknanya cepatlah pick up dia. Betul. Penggunaan ship tu tahu, kena tahu apa. Nah. Bagi kami yang berumur ni, tegak-tegak ni sangat selesa lah kan? Betul. Okay, seat. Tengok seat kan? Macam mana? Seat standard untuk MT09 macam mana? Okay tak? Sangat selesa sebenarnya. Bukan keras, tak keras kan? Tak keras. Boleh rasa puas hati duduk sebab dia dudukan dia selesa. Jadi bila selalunya ada motor yang depan duduk, belakang tinggi kan? Jadi bila owner depan duduk, owner belakang sama tinggi kita. Dengan seat dia yang memang lebar, kalau tengok dia memang lebar. Lebih kurang, kalau ikut kan, setingkat lebih lah. Memang puas hati lah. Lebar depan belakang dia, dengan kedudukan peha kita duduk sampai sini seat dia. Okey. Memang selesa. Untuk kemampuan, saya rasa semua orang mampu sebenarnya. Berapa harga motosikal sekarang ni? Untuk yang baru punya, RM48 ke RM49,000 lah. Itu mungkin belum masuk on the road. Okey. Kalau second yang ni pun beli, RM43,000 on the road. Lebih kurang je. Lebih kurang kan. Tapi ini sebab dia baru tahun 2020 masa tu beli kan. Jadi harga dia masih atas market. Kereta motor minat pada motor naked kan. Boleh cari macam ni lah. Bukan macam ni kan. Tapi naked ada yang lain juga kan. Tapi kalau macam saya, memang saya minat Yamaha. Siapa yang kaki Yamaha yang suka naked, cari macam ni lah. Jadi siapa suka kelajuan pun, ini juga kelajuan juga. Kalau dengar bunyi boleh lah on, bunyi standard. Okey. Sedikit info berkenaan dengan Yamaha MT09. Jadi saya percaya motosikal ni sebenarnya dah lama berada di pasaran Malaysia. V1, V2 dan terbaru V3 untuk MT09. Jadi hari ni untuk share saja berkenaan dengan motosikal naked ni. Semoga ada panduan bagi kita semua, dan sekiranya ada komen, kita masuk dalam video ni. Dan saya ucapkan terima kasih pada Big Boss kita kerana ada masa untuk kita review berkenaan dengan MT09, dan semoga jumpa lagi video saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.